kita akan segera memulai kebaktian kita. Harapkan supaya bisa mengambil tempat masing-masing. Kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik, teramat baik, sehingga kami bisa ada di tempat ini. Kami tahu semuanya ini karena kehendak-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, karena Engkau mempunyai rencana yang baik kepada kami, sehingga Engkau membawa kami untuk selalu untuk mendengar akan firman-Mu. Engkau menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami hati yang rela dibentuk, dan jadikanlah kami bencana yang indah di dalam tangan. Berkati kami Tuhan dengan hikmat-Mu, agar kami dapat melakukan segala hal dan menyelesaikan semua tugas kami dengan sempurna. Hanya karena Engkau yang memberikan kesanggupan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa khususnya untuk pelayanan sore hari ini. Baik singers, pemusik yang akan membawa firman, multimedia maupun yang menyediakan makanan dan minuman, semua Engkau berkati kita. Kami yang ada juga Engkau berkati. Teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bersama kami. Banyak di antara saudara kami yang sedang berlibur. Tuhan lawat mereka, jaga mereka, agar mereka bisa selalu selamat dan mereka bisa kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada akhirnya mereka akan berkumpul bersama-sama dengan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyerahkan kebaktian sore hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Saya yakin sekali, ya, Tuhan pasti berkati saudara. Ya, pasti, ya, mungkin enggak. Terutama sehat, ya, kita kuat terus dalam memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita nyanyi satu lagu, kemurahan Tuhan. Haleluya. Yeah.
bersaudara berarti. Walaupun ada cekcok, tapi sudah didamai. Kalau orang Buddha nggak ada cekcok itu bukan namanya Hindu. Orang sudah mati belum ada masalah. Tapi ada cekcok itu enak. Tapi di dalam Tuhan semua itu diberesin, kan enak. Amin. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Oke, Arya. Dalam Yesus. Dia bilang, kalau bisa besok pagi kamu datang lagi. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya mau cari tahu lagi. Ini ada tiga hal di sini yang tinggi. Tapi saya mau show. Tapi saya mau kamu datang ambil darah lagi. Saya mau pastikan semuanya oke. Okay. Jadi besok pagi saya datang. Satu minggu kemudian, saya ketemu dia lagi dokter ini. Saya datang, saya bilang, saya mau, I just want to know the result of the blood test. Gitu. Dia lihat di komputer, dia bilang, how come your body change so quick? Saya tanya dia, saya, what you mean? My body change so quick. Dia panggil saya loh, saya kan duduk di samping, dia di situ. Come. You see the screen. Last week, you see this tree, all high. I just want to make sure. But now, this tree, all flat. Nuh, Tuhan engkau luar biasa. How come you body change so quick gitu? Yeah. Saya bilang, Tuhan engkau dasar. Engkau luar biasa. Dokter sendiri bingung gitu. Jadi saya mau katakan kepada saudara, apa yang saudara sudah doakan kepada saya, mungkin saya tidak tahu. Yang jelas saya tahu mengurusin doa yang saya. Mengurusin doa yang saya. Walaupun orang nggak bilang saya aminin itu. Saya amin dengan iman saya. Thank you loh, doain saya gitu loh.
walaupun saya tidak minta. Karena juga saya doain orang, orang gak minta, jadi Tuhan tahu gitu. Jadi kalau saudara doa sesuatu, jangan goyah saudara. Kalau dokter yang sudah sembuh, saudara bilang, jangan pikir gini, saya mau bilangin saudara. Kalau Tuhan sudah sembuhkan saudara, total loh, gak ada sisa-sisa loh. Jangan saudara punya pikiran gini, kemarin dokter yang 2 bulan lalu bilang masih ada ini, ada. No, oh dengar Tuhan, wih, dengar dia ini saudara. Dengar dokter dia segala dokter. Jadi Tuhan bilang saya sembuh, total. Satu lagi yang bilang gini, I just want to make sure one more time. Jangan apa lagi. 4 more weeks, you come back again. I want to taste your bread. I want to make sure head poison or not. Okay, I will come in 4 weeks. I want to make sure everything done. Gitu. Saya dalam hati puji Tuhan aja. Kalau sakit yang saya tidak lihat sekarang, dengan iman saya percaya Tuhan sembuhkan. Napas apa lagi yang Tuhan kasih? Beres lah. Gitu. Tapi saya ikut. Saya sudah datang. Apa minggu lalu saya datang. Gitu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Amen. Semua kemuliaan Tuhan tidak ada oleh siapapun juga ya. Dan saya mengingatkan kepada saudara, walaupun kita semakin tua orang bilang mungkin banyak sakit, tapi semakin tua kita semakin beriman kepada Yesus. Amin. Sehat, panjang umur, beri kemuliaan kembali untuk Tuhan. Kesehatan hati kita, kita masuk di dalam satu pujian darah Yesus. Dan